Atmosfer persaingan Liga 1 Indonesia 2018 semakin memanas mendekati akhir musim. Kompetisi hanya menyisakan laga di 5 pekan terakhir. Peluang tim yang bakal berebut gelar juara pun masih terbuka lebar. Tapi ancaman cedera pemain menjadi ancaman bagi setiap tim seperti halnya Persib. Persib akan menghadapi PSMS Medan dalam laga lanjutan pekan ke-30 Liga 1 2018 Jumat mendatang. Laga ini merupakan partai penting bagi Persib untuk mencapai puncak klasemen Liga 1 2018. Namun dari sisa 5 laga ini, skenario Mario Gomez agar Persib jadi juara Liga 1 2018 mendapat batu sandungan dari pemain lapis intinya yang harus absen jelang laga kontra PSMS Medan. Seperti Jonathan Bauman dan Deddy Kusnandar yang mengalami cedera, Febri Haryadi yang bergabung dalam Timnas Indonesia, dan Oh In-kyun yang mendapat kartu merah. Menurut Dr. Rafi Gani, perkembangan pemain yang saat ini cedera masih diawasi dengan baik. Untuk Gozali Siregar tidak ada masalah, namun Deddy Kusnandar dan Jonathan Bauman harus absen. 3 pemain yang masih diawasi dengan baik, untuk Gozali Siregar tidak ada masalah, Deddy Kusnandar sama Jonathan Bauman. Untuk Deddy Kusnandar masih tetap untuk pemulihan kontraktor bulannya, sedangkan untuk kasus terakhir Jonathan Bauman yang sudah pernah saya katakan sebelumnya, ya pada saat awal Bayangkara berbenturan dengan tidak berguna, terus jatuh, ini kemungkinan ditopang oleh pada saat itu terlihat seperti dislokasi, direposisi, untuk sudah tidak ada masalah, cuman saya harus pastikan bahwa jaringan sekitar bahu kirinya baik. Cedera Deddy Kusnandar masih fraktur fibula, sedangkan untuk Jonathan Bauman, ia harus memastikan tidak ada masalah dengan bahu kirinya. Melihat kondisi cedera Bauman, ia tidak bisa memvonis kemungkinan absen dalam berapa pertandingan karena harus melalui pemeriksaan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.